perasaan wong pepisahan. Laki setahun kerja, aku ketemu kanca desa. Kondo aja banget nelongso, kare kowe wis kena budo. Oke, sekarang kita review detail dari Edition 12 untuk fiturnya, parametric tune controlnya ada di sini, ada gain, ada high. Wah, frekuensinya ini ada frekuensi mid, ada frekuensi mid low ya. Terus di sini ada low-nya juga. Terus ini AUX 1, AUX 2, AUX 3, pan pot sama pedder. Ini lumayan komplit ya untuk tune control parametrinya. Di sini ada juga equalizer, terus ada efek reverb-nya. Ini lumayan banyak nih, 256 DSP. Untuk output-nya ada Canon, ada SLR. Nah, di sini ada rack out-nya juga. Jadi kalau misalkan dipakai untuk live head draw ataupun live solo organ campur sari ringkas bisa ya lur ya, ini untuk diinterkoneksikan sama shooting ya. Nah, ini tombol buat input big sound musik MP3, juga ada CHB-nya. Professional audio mixer. Nah, di sini fader master mixernya. Untuk suaranya kita langsung cek sound ya. Nah, sebelum ke cek sound, kita akan review area fadernya. Di sini ada mute-nya, juga ada PVL-nya ya lur ya. Ini ada indikator buat peak-nya. Ini indikator mood ya. Untuk USB ada, Bluetooth-nya juga ada. Bagian belakangnya, nah ini bagian samping, ini bagian belakangnya, asli professional audio mixer. Oke, langsung kita cek sound. Oke, kita cek sound ya lur ya, Edition 12. Mixer asli yang sudah komplit dengan efek reverb-nya. Sudah terkoneksi dengan HP, langsung lari ke sini ya, kita menggunakan colokan Canon ya. Ini memang dipakai untuk balapan waktu di lapangan kemarin, demo produk, jadi menggunakan yang model seperti ini. Harusnya menggunakan yang line-in ya lur ya. Oke. Menggunakan power N9000, ini power ombro lur ya, 15 ampere. Ini harganya 3.600.000, yang minat monggo langsung di order. Nah, ini power rakitan dari CNS Audio, tentunya suaranya mantep ya. Seperti apa bagian dalamnya? Seperti ini lur ya. Oke, langsung kita cek sound lagi. Oke, kita ganti head draw lur ya. Thank you.
Oke, ini settingan frekuensinya untuk low-nya juga ada lho ya. Jadi ini settingan low-nya. Kalau di frekuensi ini jadi atos ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Oke. Oke, kita setting lagi lur ya. Nah, ini untuk di frekuensinya lumayan atos ya. Nah, ini atos lagi nih. Kalau di sini empuk ya. Jadi main parametrik tone controlnya ini aja udah bisa disetting empuk atasnya ya. Ini speakernya di sini. Oke, terima kasih sudah mengikuti cek sound-nya. Lanjut di cek sound mikrofon. 1, 2 dicoba. Ini settingannya udah kita 1, 2, samakan dicoba. Ya. Oke, pindah. Ganti. Nyalakan. 1, 2 dicoba. Oke, kita pindah ke channel 7. Cek 1, 2 dicoba. Oke, kita pindah ke channel 6. Cek 1, 2 dicoba. Oke, kita pindah ke channel 5. Cek 1, 2 dicoba. Oke, kita pindah ke channel 4. Cek 1, 2 dicoba. Oke, kita pindah ke channel 3. Cek 1, 2 dicoba. Oke, kita pindah ke channel 2. Cek 1, 2 dicoba. Kita pindah ke channel 1. Cek 1, 2 dicoba. Oke, semuanya renyah ya lur. Renyah, mantap, dan suaranya natural. Intinya kalau setting mixer itu usahakan suaranya renyah natural, itu kuncinya. Yang penting kita ngomong ngobrol itu tidak bindeng, tidak dominan di bass, tidak dominan di middle, tidak dominan di treble. Jadi flat itu lur. Kalau mau mantep-mantepan dominan di low, dominan di sub, ya mainnya berarti jangan menggunakan mixer untuk acara sound hajatan ya lur ya. Jadi untuk dipakai buat acara-acara yang lain mungkin yang lebih cocok seperti itu. Kalau untuk hajatan biasanya settingannya seperti ini lur ya. Ini high-nya jam 3, terus frekuensinya di frekuensi 1K. Terus untuk frekuensi low-nya di 250 Hz. Oke, di low-nya di jam 2. Untuk suara saya cukup.